Halo semua, apakah Anda merasakan belakangan ini suhu di Pulau Bali ini begitu panas menyengat? Terlebih pada siang hari, jika kita berkendara akan terasa lebih menyengat lagi. Dalam situasi panas menyengat seperti ini, sepertinya sangat cocok jika kita mencari suatu tempat untuk ngadem, mencari tempat-tempat yang sejuk untuk menghindari rasa gerah yang melanda Pulau Bali belakangan ini. Dan dalam rangka untuk mencari kesejukan itu, saya akan mengunjungi sebuah tempat yang indah, yang tentunya adem, memberikan suasana sejuk di tengah serangan gelombang panas yang sedang melanda Bali. Menurut data dari BMKG Bali, suhu panas di Bali pada siang hari bisa mencapai 32 derajat Celcius. Hal tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor seperti setiap tahunnya Bali mengalami periode di mana matahari berada di posisi yang relatif dekat sehingga suhu udara di wilayah Bali meningkat. Faktor lain yang turut mempengaruhi panasnya Bali adalah tutupan awan yang semakin sedikit sehingga sinar matahari langsung menyentuh permukaan tanah, sehingga menyebabkan suhu udara terasa lebih panas. Begitu juga di malam hari, suhu kamar atau suhu ruangan juga ikut terasa lebih panas dari hari biasanya. Baik teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Saya sedang berada di Desa Anggungan dan di depannya adalah Desa Penarungan dengan sawahnya yang indah. Dan ini adalah Desa Gulingan. Dan di depan itu adalah gapura menuju objek wisata Taman Layung. Panas yang menyengat selama berkendara ini membuat saya dehidrasi dan saya mampir dulu ke Alfamart untuk membeli minuman menghilangkan haus. Dan ini adalah pemandangan telaga dari sisi timur Pura Taman Ayun. Di tengah sengatan sinar matahari di siang hari, akhirnya saya menemukan sebuah tempat yang sangat adem. Terdapat sebuah gazebo dengan suasana rindang di bawah sebuah pohon besar. Tempat ini ternyata adalah areal sebuah beji atau pura beji, di mana terdapat sumber mata air suci yang keluar dari akar pohon besar yang ada di pura ini. Saya mohon izin dulu untuk jalan-jalan di tempat ini.
Dan inilah hulu dari telaga Pertaman Ayun. Di sini banyak orang mancing karena mungkin ikannya banyak dan tempatnya juga teduh dan nyaman untuk duduk sambil memancing ikan. Oke, selanjutnya kita coba pindah ke sisi barat Pertaman Ayun. Di sana lebih banyak lagi tempat yang lebih teduh dan nyaman tentunya. Namun karena diserang perut lapar, saya mampir dulu di pasar tradisional desa adat Bengui. Saya akan mencoba sebuah menu tradisional Bali, yakni bubuh Bali yang jarang kita temukan di kota Denpasar. Nasi bubuh atau bubuh Bali mudah kita dapatkan di mana saja, namun kini keberadaannya mulai jarang. Dan saya kembali menemukan makanan tradisional yang sangat kita sukai pada masa kecil ini. Ya, akhirnya perut ini terobati dengan datangnya makanan lezat bubuh Bali. Ya, inilah dia. Tampilannya begitu menggoda. Ada bubuh, ada kuah, ayam sisip, sayur urap, tempe, dan ada beberapa menu lainnya yang tidak saya ketahui. Warung ini bernama Warung Betutu MM, ada di pasar tradisional Mengui. Dan kita sudah sampai di parkir barat Pertaman Ayun. Di sini terdapat tempat pemandian umum, ada museum ogoh-ogoh dan sejenis tempat pagelaran seni. Dan inilah salah satu tempat ngadem terbaik yang saya temui. Di sini suasananya sangat rindang dan memberikan suhu yang adem bagi setiap orang yang berkunjung. Di tempat ini, banyak masyarakat menghabiskan waktu untuk memancing sembari mengadem. Tempatnya yang indah. Pinggiran kalinya sudah di-paving sehingga sangat bersih dan nyaman untuk memancing sekedar duduk-duduk sambil menikmati indahnya Pertaman Ayun. Tempat ini menjadi lokasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu di musim panas menyengat seperti sekarang ini. Ya, sepertinya ujung dari telaga ini masih jauh di utara. Mari kita jalan-jalan sambil melihat seperti apa pemandangan yang ada.
Wah, ternyata indah juga pemandangan di tempat ini. Sangat adem, ada banyak pohon-pohon besar di sepanjang pinggir kali ini. Di sini kita akan menemukan juga sejumlah pura dengan pohon beringin yang sangat besar yang membawa aura kesejukan bagi tempat yang dinaungi oleh pohon beringin ini. Ada nuansa sedikit horor jika berkunjung sendiri ke tempat ini, khususnya di lokasi yang di dekat pura ini. Dan inilah dia hulu dari telaga Taman Ayun ini. Kita masih bisa menyusurinya hingga di ujung, kurang lebih mungkin 30 meteran. Suasananya mirip-mirip yang telah kita lewati sebelumnya. Baiklah teman-teman, sekian dulu nyari tempat ngadapnya. Semoga tempat ini bisa menjadi referensi teman-teman jika ingin mencari tempat ngadem sekaligus bisa mancing dan menikmati suasana tenang dan damai di pinggir sungai. Sampai jumpa di liputan lainnya. Terima kasih telah menonton.